kami mohon pertolongan. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Ya Allah ya Rabbana, setelah pelatihan ini ya Allah, jadikanlah kami menjadi pelatih yang bisa membawa nama baik kabupaten hingga nasional. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallam alayhi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Hadirin dipersilakan berdiri. Fisik Ever Satya Nasional Koni Kabupaten Pasaman.
Kemudian bagi yang seakidah dengan saya, selawat beribadah salam kita sediakan kepada yang saya hormati Bapak Bupati Asahan dalam hal ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Kapolres Asahan dalam hal ini diwakili. Kemudian yang saya hormati Ketua KONI Kabupaten Asahan Bapak Aris ST. Yang saya hormati Ketua Umum Lembaga Pendidikan Pelatih Olahraga Lakon Strike LP2 Lakon Bapak Dr. Ria Lumintuaso MSD. Selamat datang Bapak. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua Indonesia Conditioning Coach Association Bapak Dr. Devi Tirta Wirya Enkor. Selamat datang Pak Devi. Yang saya hormati Ketua Umum Sportunis Bapak Gladi Sukma Perdana SPD MPD. Kemudian terkhusus para peserta lembaga pelatihan-pelatih fisik level 1 nasional yang hari ini kita berkumpul di sini dengan niat untuk menggali ilmu. Tentunya dalam hal ini sama-sama untuk mengembangkan olahraga, prestasi olahraga di khususnya Kabupaten Asahan, terkhusus di bidang peningkatan fisik. Saya sebagai panitia dalam hal ini melaporkan bahwasanya peserta kegiatan pelatihan pelatih fisik level 1 nasional ini sejumlah 50 yang terdiri dari 47 putra dan 3 putri. Kemudian tempat pelaksanaan untuk teori kita adakan di aula Cafe The Nine atau hotel wisata Kabupaten Asahan yang tempat kita berada sekarang. Kemudian penginapan peserta itu di hotel yang di sini juga, di hotel wisata juga. Kemudian untuk kegiatan praktiknya nanti kita di Studio Mutiara. Kemudian kegiatan ini bertujuan untuk membenahi standar fisik para atlet khususnya di Kabupaten Asahan agar nantinya kita memiliki norma-norma atau standar fisik yang akan kita bangun kepada atlet semua cabang olahraga yang kita bina agar nanti kita memiliki ukuran ke depannya bagaimana meningkatkan kemampuan atlet terkait mencapai prestasinya ke depannya. Jadi kemudian juga saya tambahkan bahwasanya peserta kegiatan ini 35 berjumlah 35 dari semua cabang olahraga yang ada di Kabupaten Asahan yang terdaftar di KONI Kabupaten Asahan ditambah dengan 15 peserta umum. Peserta umum ini adalah yang bukan perwakilan cabang olahraga, pengurus cabang olahraga, tetapi merupakan pelatih-pelatih yang ada di Kabupaten Asahan maupun di beberapa kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Bahkan ada yang dari Aceh sejumlah 2 orang. Kemudian Bapak Ibu yang hadir kami sampaikan bahwasanya kegiatan kita ini tetap mematuhi protokol kesehatan. Acara selanjutnya adalah sambutan yang disampaikan oleh Ketua Umum KONI Kabupaten Asahan kepada yang terhormat Bapak Aris ST. Dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat berhadir di aula Karima yang kota wisata dalam kegiatan pelatihan pelatih fisik level 1 nasional. Yang kami hormati Bapak Bupati Asahan, yang dalam hal ini diwakili Pak Kadis Pura, Bapak Buono Prawana MSI. Kami hormati Bapak Kapolres Asahan, yang dalam hal ini diwakili Kabak Sunda, Bapak Komisaris Polisi Pak Risantri. Sampai Pak. Yang kami hormati Ketua Umum Lembaga Pendidikan Pelatih Olahraga Langkor Dr. Tia Lumin Tiaso MSI. Selamat datang Pak di Kabupaten Asahan. Yang kami hormati Ketua Umum ICCA, saya singkat aja Pak karena bahasa Inggris saya agak payah Pak, jadi Bapak Dr. Devi Tirta Wirya Haji Tirta Wirya, Master Olahraga Pak. Selamat datang Pak, terima kasih. Serta yang kami hormati juga pengurus Kabupaten Asahan, ada di sini Bendahara Kabupaten Asahan Bung Anda Rambi, Bung Anda berdiri dulu Bung Anda biar kenal pelatih-pelatih ini, bahwa inilah puncaknya Kabupaten Asahan. Yang kami hormati juga Ketua Panitia sekaligus ini adalah Wakil Ketua Umum Koni Kabupaten Asahan bidang prestasi, Bung Johan Nasution, jadi Bung. Yang kami hormati rekan sejawat saya, sahabat saya dari Koni Kabupaten Sedang Dagi, Ketua Umum Koni Sedang Dagi, Bung Asbo Lubis. Beliau tidak mau kalah dengan Asahan. Asahan menyiapkan pelatih-pelatih fisiknya, dia pun mengirim juga kemarin. Jadi, terima kasih Bang. Yang kami hormati juga setara disayangi, rekan-rekan, sahabat-sahabat, pelatih cabang olahraga di Kabupaten Asahan. Karena di pelatihan pelatih fisik level 1 ini, kita berharap rekan-rekan dapat menimba ilmu dari bapak-bapak yang pemateri, sehingga dapat menularkan ilmunya ke atlet-atlet kita, karena ini adalah fondasi bagi atlet-atlet kita ke depan untuk berprestasi. Jadi saya harap benar-benar serius, karena kita di sini menggunakan dana dari rakyat Kabupaten Asahan, sehingga kita pun harus mengabdi ke Kabupaten Asahan ini, buatlah yang terbaik untuk prestasi olahraga di Kabupaten Asahan. Ini saya lihat bersungguh-sungguh lagi, kita lihat olahraga dulu. Salam olahraga! Salam olahraga! Asahan! Dan juara. Jadi, beberapa cabang olahraga sudah mengikuti Selekda PON 2024, berlaga jangka panjangnya. Alhamdulillah, ada sekitar 25 atlet kita yang sudah lolos mengikuti untuk mengikuti pelatihan jangka panjang. Jadi kita berharap ini masih ada lagi beberapa cabang olahraga yang masih mengikuti Selekda ke depan. Kita berharap ini bertambah, karena untuk PON Papua ini tahun bulan 10 tahun 2021 ini
asahan atlet kita ada 14 orang. Jadi insya Allah di 2024 kita bertambah menyumbangkan atlet untuk Provinsi Sumatera Utara. Jadi kenapa kegiatan ini dilakukan? Jadi kalau pondasi tidak kuat, itulah nanti yang bisa berantakan. Jadi pondasi kita bangun, kuat pondasinya. Siapapun yang melanjutkan pemimpinan ke depan sudah mempunyai dasar-dasar pondasi. Mungkin hasil dari kegiatan ini bukan sekarang, tapi bisa dilihat mungkin 4-5 tahun ke depan. Jadi kami mohon pada Bapak yang dari Jogja, materi berikanlah ilmu ya Pak, karena kita semua di sini di samping hidup itu kita harus belajar. Jadi belajarlah dengan sungguh-sungguh, karena kita harus mengikuti kegiatan olahraga ini, karena olahraga sekarang ini sudah bersifat modern. Jadi bagaimana kalau pelatih yang tertinggal dengan kemajuan-kemajuan olahraga, atletnya pun pasti tertinggal. Kadang-kadang Pak, kita menemukan di lapangan sangat lucu juga, ada cabang olahraga yang nggak ada pelatihnya, justru atletnya bisa berprestasi. Jadi kadang-kadang ada pelatih yang maju, yang bagus, justru atletnya tidak berprestasi. Jadi kombinasi inilah yang harus kita bangun sehingga mencapai kesempurnaan. Jadi membangun itu tidak bisa sekali kompleks sekaligus, tapi bertahap. Jadi ini supaya rekan-rekan yang di Kabupaten Asahan, cabang-cabang olahraga, saya berharap di cabang olahraga ini pelatih fisiknya yang ini kita minta kepada Pak Johan supaya dikomunikasikan sama cabur ya, supaya ini adalah pelatih yang bakal permanen di sini, pelatih fisik yang permanen. Jadi kita berharap inilah bakal pelatih-pelatih untuk di cabang olahraga. Jadi kita berharap masing-masing setelah ini banyak pelatih-pelatih ini bisa mengeluarkan ilmunya ke pelatih-pelatih klub. Jadi saya rasa ini dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Assalamualaikum. Mantap. Atau LP2 Olangkon. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Rio Mintoarso MSI dipersilakan. Siang. Salam olahraga. Asahan. Belum kompak ya. Mudah-mudahan nanti yang terakhir kompak. Pertama-tama saya sangat bahagia sekali ada di antara ibu dan bapak semua atau bapak semua ini. Begitu jauh Asahan, tetapi ternyata menjanjikan sesuatu yang besar bagi bangsa kita ini. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita semua, atas anugerah kesehatan yang dilimpahkan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul bersama di sini dalam kondisi sehat walaupun negara kita sedang dilanda pandemi seperti juga negara-negara di seluruh dunia. Tetapi mudah-mudahan dengan semangat ini imunitas kita akan naik sehingga sambil mendiskusikan sebuah kajian yang penting untuk bangsa kita, maka kita akan semakin berjaya untuk Indonesia ke depan. Kemudian salawat dan salam kita bahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua bisa mengikuti pembangunan umat manusia dengan lebih baik. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Asahan yang diwakili oleh Bapak Kadispora, Bapak Raman Mahendra. Yang saya hormati Bapak Kapolres Asahan yang diwakili Bapak Kompol
Adi Santri, dan Bapak Ketua Koni Asahan yang sudah mengundang kami untuk bisa berdiskusi dengan para pelatih semua, dan coach kami, Coach Johan. Kami undangnya Coach Johan karena beliau sudah bagian dari pelatih Indonesia. Kita beri persaudaraan kita semua sebagai ketua panitia pada saat ini yang sudah berusaha mengundang kita dalam kondisi seperti ini, dan sempatnya mundur walaupun akhirnya kita alhamdulillah bisa berkumpul bersama di sini. Kemudian seluruh jajaran undangan yang saya hormati, tamu dari negara tetangga ya. Sambil mengintip Pak, kayak apa nanti prosesnya, sehingga nanti provinsi Sumatera Utara itu mendapatkan sebuah kompetisi yang sehat, yang bagus, sehingga nanti menghasilkan sumbangsih yang besar kepada bangsa kita. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu dan bapak semua, dan pada para pelatih yang sudah berkenan untuk hadir dalam pelatihan ini dalam kondisi yang seperti ini, tetapi masih bisa meluangkan waktu, tenaga, dan mengorbankan pertemuan dengan keluarga. Mudah-mudahan apa yang Anda tinggalkan di rumah dalam pekerjaan bisa menghasilkan hikmah yang lebih baik. Sahabat saya Pak Devi Petaweria yang sudah bersama-sama dengan saya di beberapa daerah, dan kali ini beliau datang ke sini untuk membuat semacam pengembangan di mana Indonesian Conditioning Coach Association ini sudah berkembang di seluruh provinsi, dan salah satu provinsinya adalah Provinsi Sumatera Utara, dan mudah-mudahan Sumatera Utara ini akan dipicu oleh Kabupaten Asahan karena Coach Johan ini sudah level 2. Jadi pelatih di Indonesia sudah ada yang level 1 sudah sekitar 2.500 sampai 3.000, tetapi yang level 2 baru 200-an orang, termasuk Coach Johan Najibnya. Ya, jadi saya sangat bahagia bisa bersama-sama di sini. Mudah-mudahan nanti apa yang kami sampaikan akan bisa bermanfaat, dan kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengungkap potensi dari pelatih yang ada di sini. Kita baru saja menikmati perhelatan olahraga dunia, Olimpiade Tokyo 2020 yang diselenggarakan 2021, dan kita akan menghadapi Pekan Olahraga Nasional di Papua. Artinya memang makna olahraga itu ternyata tidak sekecil apa yang kita kira. Tetapi makna olahraga ternyata begitu menggelora dan begitu mengandung nilai pendidikan moral yang sangat besar. Kita melihat bagaimana Indonesia Poli menjuarai double putri bulu tangkis. Kita semua merasa terharu. Kita semua merasa bahwa kita diberi pelajaran yang berharga. Bagaimana Apriani mencium tangannya Indonesia Poli dengan rasa hormat. Artinya olahraga itu mengandung rasa hormat yang tinggi. Dan untuk mencapai ke sana kita perlu merendahkan diri, menginjakkan kaki ke atas yang lebih baik karena kita akan berprestasi tinggi. Kemudian atlet lomba tinggi dari Qatar itu juga ikhlas memberikan juara bersama kepada atlet Italia di lomba tinggi. Artinya ketika olahraga dikaitkan dengan politik memang sedikit jauh, karena olahraga lebih banyak bisa memberi dan menerima. Tapi politik mengapa kadang-kadang seperti tidak bisa seperti itu, tapi sebetulnya punya tujuan yang lebih mulia. Jadi dua-duanya ini sebetulnya pembelajaran bagi kita bersama, sehingga apa yang menjadi diskusi kita nanti para pelatih di sini akan kita coba untuk membawa dalam kehidupan yang nyata, membina atlet kita seoptimal mungkin dengan pendekatan-pendekatan yang baik. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ketua Koni yang sudah mengundang kita, dengan Pak Devi dan juga teman-teman panitia, dan juga Pak Bupati yang sudah mengizinkan kami untuk menginjakkan kaki di telatah. Kalau di sini nara telatah atau Pak Menporanya Kabupaten Asahan, mudah-mudahan kita bisa berjuang lebih baik bersama Pak. Kemudian mohon izin kepada Pak Kapolres yang sudah mengizinkan kita dalam situasi seperti ini, tapi kami berjanji bahwa kami akan mencoba untuk berlaku aman, berlaku prokes yang baik,
kecuali kalau pas di depan sini Pak ya, kita buka sedikit karena suara harus cukup jelas. Baik, mudah-mudahan itu yang bisa kami sampaikan, dan mudah-mudahan ke depan kita akan lebih baik bersama untuk membangun Indonesia. Dan kita tahu bahwa Indonesia ini standar performanya masih tidak begitu tinggi di level Asia maupun dunia. Oleh karena itu, mulai dari kabupaten-kabupaten lah kita akan mencoba untuk mengawal performa Indonesia ke jenjang yang lebih tinggi. Seperti fisik atlet Indonesia memang masih memprihatinkan. Oleh karena itu, di tangan kita lah Indonesia ke depan akan kita bina. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, dan terima kasih sekali lagi kepada panitia, kepada Poni, kepada semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Gus berkenan membuka kegiatan pelatihan pelatih fisik level 1 nasional pada tanggal 19 sampai 22 Agustus 2021. Kepada yang terhormat Bapak Buwono Prawana MSI, dipersilakan. Sebelumnya saya sampaikan salam hangat dari Bapak Bupati Asahan, Bapak Haji Surya BSC. Sekiannya beliau berkeinginan untuk hadir bersama kita, namun dikarenakan ada tugas yang berkaitan dengan rapat koordinasi dengan Wakamla, sehingga beliau mengkondisikan, mendisposisikan ke saya untuk bisa menghadiri, mewakili beliau. Salam hangat untuk kita semua. Izinkan saya untuk membacakan sambutan Bupati Asahan pada pembukaan pelatihan pelatih fisik olahraga prestasi level 1 nasional Kabupaten Asahan tahun 2021. Yang terhormat Bapak Kapolres Asahan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kabak Sunda Bapak Haji, yang sama Ketua Lembaga Pendidikan Pelatih dan Olahraga atau LANPOL, Bapak Dr. Lia Limun Tuarisya Bareso, mohon maaf kalau salah. Dan hormat yang sama kepada Ketua Indonesia Condition Coach Association, Bapak Dr. Devi Tirta Wirya, Master Olahraga. Dan hormat yang sama Ketua KONI Bung Haris ST beserta seluruh jajaran. Selanjutnya hormat yang sama kepada panitia atau Ketua Panitia Penyelenggara Bung Johan beserta seluruh panitia penyelenggara serta rekan-rekan, saudara-saudaraku, para peserta pelatih yang bisa mengikuti berkarir pada hari yang berbahagia ini. Yang saya kira, saya mengajak menyampaikan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk golongan-golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Bintang bersinar di waktu malam, betapa indahnya, masya Allah. Assalamualaikum saya ucapkan kepada hadirin dan para peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam olahraga. Asal anak kecil bicara gagap, ngobrol dengan paman dan bibi, tak banyak kata untuk diungkap agar pelatihan segera dimulai. Hadirin dan peserta yang berbahagia, saya sangat berterima kasih atas terselenggaranya pelatihan ini karena dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran bagi para pelatih daerah untuk memberikan multi efek positif dalam perkembangannya serta meningkatkan dunia keolahragaan
khususnya di wilayah Kabupaten Asahan. Pelatihan yang dilaksanakan selama 3 hari ini diharapkan dapat menciptakan para pelatih yang andal di masa yang akan datang, sehingga kedepannya dapat berbicara pada tingkat yang lebih tinggi, tingkat nasional maupun internasional. Dengan mengikuti kegiatan pelatihan ini akan menjadi kesempatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelatih cabang olahraga yang handal dan berkualitas. Memberikan pengetahuan dan keterampilan mengenai teknik dasar dan penyusunan program kepelatihan. Di samping itu, dapat meningkatkan kompetensi pelatih dan kemampuan profesional yang dimilikinya, sebagaimana visi dan misi pemerintah Kabupaten Asahan mewujudkan masyarakat Asahan sejahtera, yang religius dan berkarakter, dan yang tak kalah pentingnya, yaitu mempersiapkan para pelatih dalam menghadapi event-event kompetisi olahraga baik di tingkat nasional maupun internasional di masa yang akan datang. Dan peserta yang saya hormati, pelatihan pelatih fisik olahraga ini juga berpengaruh pada keberhasilan para atlet kita nantinya, dan ini merupakan tanda bukti keseriusan kita dalam menangani peningkatan pada semua cabang olahraga. Pelatihan ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk melahirkan para pelatih yang prestasi optimal. Tak ada kata henti untuk melakukan berbagai kegiatan pengembangan dan pembinaan olahraga. Dengan terselenggaranya pelatihan ini, diharapkan KONI Kabupaten Asahan dapat meningkatkan kualitas sumber daya pelatih dari cabang olahraga masing-masing, agar mampu meningkatkan kompetensi dan profesionalitas keilmuannya, agar atletnya dapat berprestasi secara maksimal dan meningkatkan prestasi para atlet kita dengan meningkatkan kualitas para pelatih yang ada di Kabupaten Asahan. Hadirin dan para peserta pelatihan yang berbahagia, pada kesempatan ini juga saya menghimbau kepada kita semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, mengingat bahwa situasi pandemi COVID-19 yang saat ini terus mengalami peningkatan. Jumlah penderitanya dan Kabupaten Asahan juga sudah memasuki PPKM level 3 sesuai dengan instruksi Bupati Asahan nomor 6 penghubung BPBD penghubung tahun 2021. Marilah kita bersama-sama untuk menjaga diri kita, keluarga, dan lingkungan kita dari wabah COVID-19 yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Terima kasih kepada narasumber yang berkenan meluangkan waktu untuk memberikan ilmu dan wawasannya kepada para peserta. Pergunakan waktu dan kesempatan dalam mengikuti pelatihan ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita sukseskan prestasi atlet Kabupaten Asahan dan kualitas para pelatihnya, agar dapat memberikan prestasi yang lebih baik bagi untuk peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Asahan di masa mendatang. Semoga Kabupaten Asahan bisa mengejar prestasi sesuai yang telah ditargetkan. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan pelatih fisik olahraga prestasi level 1 nasional Kabupaten Asahan tahun 2021 saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Cahaya bulan begitu menawan, membuat mata terpaku memandang. SDM para pelatih, mari kita tingkatkan
untuk melahirkan atlet yang gemilang. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Salam olahraga. Asahan. Kisaran 19 Agustus 2021, Bupati Asahan Haji Surya PSC ditandatangani.